Vaksinasi COVID-19 di Jawa Timur terus gencar dilakukan di antaranya di Jombang. Vaksinasi yang berlangsung di lapangan tenis indoor Jalan Kusuma Bangsa Jombang Kota pada Selasa pagi hingga sore dipadati pendaftar. Ribuan pendaftar harus mengantri hingga ke jalan raya. Antrian terjadi di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa. Polisi tak henti-hentinya minta masyarakat yang mengantri tetap menjaga jarak. Meski jumlah pendaftar ribuan orang, namun pelaksanaan vaksinasi tetap mematuhi protokol kesehatan. Secara terus-menerus, petugas meminta agar pengantri menjaga ketertiban, tetap menghindari berdesakan dan berkerumun. Forkopimda Jawa Timur Gubernur Kofifa Indar Parawansa, Majen TNI Suharyanto, Pangdam 5 Brawijaya, dan Irjen Pol Niko Avinta Kapolda Jatim berkenan meninjau pelaksanaan vaksinasi ini. Gubernur berdialog langsung dengan peserta vaksinasi kategori anak. Jumlah peserta vaksinasi di lapangan tenis ini sebanyak 2.500 orang. Selain di lokasi ini, vaksinasi juga dilangsungkan di 3 koramil dengan jumlah peserta sebanyak 1.500 orang. Sehingga total peserta vaksinasi sebanyak 4.000 orang. Tingginya minat mengikuti vaksinasi menurut Gubernur Kofifa merupakan bentuk dukungan dari masyarakat. Gubernur mentargetkan pada bulan Agustus bulan depan sebanyak 70% masyarakat Jawa Timur telah tervaksin. Sebab semua mendukung termasuk petugas vaksin. Sehingga akan menjadi kado dari Provinsi Jawa Timur untuk Indonesia dalam hari ulang tahun ke-76. Usai meninjau vaksinasi, Gubernur bersama Pangdam dan Kapolda menyerahkan bantuan sembako kepada sejumlah warga yang terdampak PPKM darurat. Bantuan tersebut untuk mengurangi beban warga karena lingkungannya terkena penyekatan PPKM darurat. Dari Jombang, Tim Baca Ini melaporkan.